Halo guys, balik lagi di channel kita, di channel ABD. Di video kali ini tuh, aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik lagi ya, yang ada di PUBG Mobile. Seperti yang kalian lihat di thumbnail dan judul video ini. Tadi aku barusan main, gak sengaja ketemu gambar aneh yang ada di PUBG Mobile. Aku baru pertama kali lihat, jadi aku langsung rekam dan berbagi untuk kalian, biar kalian juga tahu. Karena aku belum dapat informasi apa-apa tentang gambar itu. Belum tahu fungsinya buat apa. Tapi kalau ada yang udah tahu, boleh komen di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita mulai ke videonya lebih jauh lagi, seperti biasa ya, aku mengingatkan kepada kalian untuk like video ini terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini aku udah sampai di tempat pertama ya. Nah, bisa kalian lihat tuh kan, di depan tuh, di kanan. Nah, ini gambar 3 ekor naga. Kalau kalian ingin tahu tempatnya tuh di sini, di tengah-tengah Los Leones ya. Gambar ini tuh kalau menurut aku sih sama kayak event ulang tahun hari itu yang ada kue ulang tahunnya sama bunga sakura. Kalau di gambar ini bisa investigasi. Kalau di kue ulang tahun celebrate. Kalau di bunga sakura kan siram. Oke, langsung aja kita ke lokasi kedua, ke tempat kedua. Oke, sekarang aku udah sampai di tempat kedua. Bisa kalian lihat nih, setelah update season 7 kemarin, kita ada dapat kaos Godzilla t-shirt. Ini gak tahu apa nih tujuannya juga. Yang penting kita pakai aja terus, gratis. Tapi sayangnya ini gak permanen ya, cuman bisa dipakai di in-game aja. Nah, tempatnya tuh di depan ini ya. Nah, tuh di depan nampak. Nah, ini. Ini gambarnya berbeda dari yang tadi ya. Tadi kan gambar 3 ekor naga. Kalau ini sekarang gambar Godzilla. Oke, langsung kita investigasi aja ya. Udah, seperti itu cuman. Kalau gini sih jadi keren nih PUBG Mobile. Ada graffiti seperti ini. Nah tuh, bisa kalian lihat juga ada sandwich lagi di update kali ini. Ini untuk event juga nih kayak sandwich ini. Jadi kalian kumpulin aja banyak-banyak ini. Sama seperti telur kemarin kan, yang telur Paskah itu. Oke, kita next ke lokasi ketiga. Oke, sebelum itu ini tempat untuk lokasi kedua tadi ya. Tadi lupa aku ngerekamnya. Di sini di tanda itu ya. Nah, sekarang aku udah sampai di lokasi ketiga ya. Di lokasi ketiga ini tuh gambarnya kupu-kupu. Tapi mukanya muka monster. Untuk tempatnya tuh di sini ya, di prison. Di gedung tengah itu. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like video ini. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.